Kisah ini berawal dari curhatan salah satu teman kita di Instagram. True story. Cerita dari seorang perempuan yang jatuh cinta dengan seorang laki-laki bernama Fabian. Laki-laki yang ia dambakan sejak semasa SMA. Laki-laki yang terbilang cuek tapi romantis. Laki-laki yang sampai saat ini masih menggantung hubungan mereka yang tak tahu arah. Sebut saja Bunga. Sampai saat ini Bunga begitu mencintai Fabian. Bunga tahu kalau Fabian juga punya rasa yang sama terhadapnya. Tapi Fabian belum bisa sepenuhnya melupakan seseorang di masa lalunya. Sedikit cerita perihal masa lalu Fabian telah terbit dahulu dalam buku Jurnal Rasa yang ditulis oleh Bang Jack, sohib saya. Kini, saatnya cerita kisah Bunga yang ditulis dalam rangkaian Katanan Indah. Saya dan Bang Jack akan berkolaborasi menyatukan cerita dua manusia yang sebetulnya saling jatuh cinta, saling mencipta bahagia, tapi belum bisa untuk bersama. Nantikan another story of Jurnal Rasa.